rasa sih nggak mungkin kalau nggak tahu ya. Aku nikah dengan Mahendra Pramadio itu sekitar 4 tahun. Dan apa namanya, rumah tangga kita kan seperti yang mungkin teman-teman media juga tahu perjalanannya, banyak sekali perselisihan-perselisihan yang memang misalnya sempat diredam, sempat aku coba untuk mengalah, bermusyawarah, memaafkan gitu loh. Sampai dulu kan juga sempat ada kasus KDRT juga kan, sempat babak belur juga, tapi aku cabut perkaranya gitu karena untuk memberi kesempatan kepada suami saya untuk supaya mudah-mudahan bisa berubah gitu loh. Tapi ternyata memang terlalu banyak perselisihan dan istilahnya sudah banyak ketidakcocokan dalam rumah tangga kami, sehingga jalan satu-satunya mungkin saat ini jalan perpisahan yang harus kami, terlalu banyak perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Awal pernikahan juga kalau kita mau bicara berapa lama sih mulai terjadi ribut-ribut, dari awal-awal pernikahan juga kan memang sudah seperti teman-teman media tahu ya, terlalu banyak gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk apa namanya memutuskan untuk berpisah ini sudah terlalu banyak gitu loh. Sampai akhirnya sekarang puncaknya sudah tidak bisa dibendung lagi, akhirnya aku ambil keputusan untuk menggugat cerai suami.